Misi kami sebenarnya adalah untuk mengekalkan warisan Tanjak Melayu itu sendiri. Nama saya Muhammad Herin bin Mansur. Saya seorang pengarang Tanjak Melayu. Secara umumnya kata ia adalah hiasan kepala. Hiasan kepala dipanggil desta. Maknanya desta, di bawah desta ada tanjak, ada tengkolok, ada justa, ada semuta, ada getam. Semua itu berbeza dia punya karangan dia. Jadi kita mula dengan tanjak. Tanjak ni diperbuat daripada kain segi empat sama. Jadi segi empat sama kita akan jadikan dia segitiga. Kat situlah kita akan bermula menyulik. Dan bila dah solik tu, dia mesti ada simpulan. Maknanya simpulan macam saya pakai, ada simpulan, itu kita panggil tanjak. Bin Mansur ni dah ditubuhkan daripada 2014 lagi. Jadi bermula dengan pembuatan tanjak saja. Misi kami sebenarnya adalah untuk mengekalkan warisan Tanjak Melayu itu sendiri. Jadi dalam Bin Mansur kita tidak membuat tanjak yang kreasi. Kreasi itu bermaksud adalah rekaan baru yang tak ada maksud. Kalau tanjak warisan ni dibuat zaman dahulu adalah daripada satu-satu peristiwa. Satu-satu yang dibuat oleh sultan, yang dibuat oleh pengarang tanjak pada masa itu. Jadi semua itu dibuat bersebab. Itu yang kita nak teruskan, sebab warisan daripada dulu memang evergreen, kekal zaman berzamanlah. Jadi setiap tanjak ada simpulan. Maknanya simpulan, contoh macam tanjak yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi tanjak tu dipanggil dendam tak sudah. Jadi tanjak dendam tak sudah tu, dia punya lambaian dia adalah ke belah tangan kiri lah. Jadi perbezaan yang rakyat pakai adalah lambaian dia di belah kanan. Kita panggil dia solok timbo. Dalam tanjak warisan juga ada menggunakan simpul dipanggil ketupat palas. Jadi dia ada simpul dia, berbeza ketupat palas. Macam di negeri Perak dan Selangor, kita gunakan simpul garam sebuku. Jadi kita boleh tengok ada perbezaan simpul. Dan getam pula dia tidak mempunyai simpul lah. Orang bila nak mencari tanjak ni, bila ada some event lah, kami akan bertolak ke Alaska lah. Kita ada satu event dekat sana. So saya akan peragakan tanjak ni, terutama tanjak ni dan baju Melayu lah di sana nanti. Ni kita nak buat tanjak Perak. Ni amanat dia lah. Menyongsong angin. Nombor satu ni kita panggil tapak. Bila kita lipat lagi sekali, kita panggil dia bengkung. Ni saya belajar dengan apa guru yang pernah membuat untuk Sultan Perak juga lah. Okay, meh, kita cuba. Alhamdulillah, apa yang saya cari, saya dapatlah hari ini. Tanjak ni adalah warisan orang Melayu kita lah. So, apa-apa warisan orang akan pegang. Bangsa-bangsa lain pun akan pegang warisan dia.
Tapi apa yang tinggal dengan orang Melayu ni, salah satunya adalah pakaian dia lah. Jadi sebab itulah kita kena menonjolkan kita punya identiti kita sebagai orang Melayu. Antara usaha saya bersama dengan produser-produser rancangan, jadi saya bermula daripada 2017. Maknanya 2017 saya terlibat dengan rancangan Pernikah Muda. Jadi dekat situ saya memperkenalkan tanjak-tanjak warisan, gaya busana warisan, gaya-gaya untuk seorang pesilat. 2019 saya rapat dengan arwah Abang Mamat Khalid daripada awal lagi. Jadi dia berminat dengan gaya-gaya lama. Jadi saya banyak bersama dengan dia untuk menyediakan wardrobe, contoh Kampung Pisang Musical. Jadi yang terakhir adalah Warung Pak Jabit. Selain daripada tanjak, saya menyediakan baju Melayu. Saya punya gaya adalah Teluk Belanga lah. Seluar pesak, jadi baju hias dengan bengkung, pending, keris selit. Di sini memang so kita ibaratkan one stop center untuk yang mencari keperluan busana Melayu.